down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm halo cuy, bertemu lagi dengan gua Dadut ngevlog ya. Gua kali ini lagi pengen random vlog aja sih. Ya sebenarnya nggak random-random banget lah ya. Kalau ngevlognya ya random. Cuman gua ada tujuan, yaitu gua pengen COD. Case of Duel, anjay. Gua pengen COD nih. Anterin cewek gue ya, si Isna ini dia pengen beli iPad, pengen katanya buat main PUBG. Main PUBG-nya pakai handphone udah ngelek-ngelek gak enak, jadi dia pengen beli iPad biar mainnya enak. Terus kemungkinan nanti live streaming juga, jangan lupa ditonton ya. Nantilah kalau udah launching baru gue kasih tahu, gue spill namanya. Cuman dia mainnya gacor parah guys, gue aja kalah. Makanya dia pengen beli iPad, pengen upgrade device katanya. Biar mantep, makin gacor lagi mainnya. Ini ngomong-ngomong, gua lagi ke arah Full Sinar Cibitung. Katanya sih COD di situ. Tapi ini cuaca mendung. Semoga aja nggak hujan lah ya. Kalau hujan mah parah cuy. Gua nggak pakai jaket ini, nggak pakai apa-apa, cuman gini doang. Ya abisnya gerah kalau pakai jaket nih. Jam-jam segini tuh jam-jam macet anjir. Jam-jam orang-orang gawe tuh baru pada pulang. Ini ngomong-ngomong, kalau kalian wis mobil, ngomong-ngomong kalau kalian ada locker, langsung ada info aja ini, infokan di komen nih biar gue bisa bekerja lagi. Ini gue masih ngangengong, nggak ada kegiatan ya, sampai gabut parah. Sekarang yang gua anggap kerjaan adalah ya begini nih, ngonten-ngonten begini. Udah gua anggap kerja ini. Jadi keinget pas pulang gawe jam segini baru pada pulang noh. Gua make kaos doang ge berasa gerah anjir. Aduh, strap dadanya ketinggalan, ntar buat di COD ya. Pakai COD biar di sini kerekam, tinggal tempel doang di dada. Malah ketinggalan sih ya. Tapi gue COD jam segini ke arah Full Sinar tuh sebenarnya ketar-ketir coy. Ketar-ketir biasanya tuh di sana adalah dusing loh. Kalau jam segini, jam-jam bocah-bocah kerja tuh, orang-orang gawe pada pulang tuh, lah dusing banyak anjir biasanya. Semoga aja nggak ada deh. Ntar kita coba lihat, kalau misalkan ada mampu terbalik anjir. Nah tuh di depan tuh, di pertigaan depan biasanya adalah dusing guys. Kita harus cermat jeli melihatnya nintar. Kalau misal ada, mending langsung putar balik, nggak usah lanjut, bahaya. Lagi nganggur-nganggur ya kan,
nggak ada gawean, malah ntar ketangkep ladusing, mampus gua. Mari kita tengok ada ladusing nggak. Ada anjir, ada no, iya. Lewat mana dong kita? Berhubung ada ladusing ya, gue lewat sini deh. Ada nyiprat lagi. Menghindari, kalian jangan tiru ya, jangan tiru kegiatan gue begini nih. Ini lawan arah, ini bahaya nih, nggak boleh. Jangan ditiru nih, lewat sini nih. Tembusnya di manakah ini? Adem cowok di sini anjir. Aduh. Rame cowok di sini anjir. Oke, ini kita udah sampai ya. Polisinya di samping sono, tapi kira-kira di situ ada lagi enggak ladusingnya? Biasanya di depan juga masih ada. Ladusingnya terlalu banyak. Dan kira-kira apakah ada atau enggak nih? Suruh jalan dulu dah. Aduh, dakdikdukder anjir. Kayak olahraga jantung. Biasanya di sono no ada ladusing no di ujung pas di pertigaan. Ayolah nekat, semoga aja nggak ada anjir. Ada nggak nih ciluk bah. Kalau tadi makanya gue lewat sono ada, makanya gue nerobos jalan. Enggak ada cuy, aman cuy. No, biasanya depan sono no ada no. Lu kan ada pos polisinya tuh, polantas no. Sudah sampai di sini, di mana kira-kira yang enak? Masa masuk, udah masuk deh, nggak apa-apa.
dulu.